sang menaruki bumi demi koko yang tinggal cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita bertugas penyelamat bumi. Bang, gitu kan robot. Semua robot boleh diperbaiki, bang. Macam mana nak perbaiki dia? Kita hanya perlu salurkan tenaga dari kor ni ke kor tu je, bang. Cepatlah bagi aku konverter tu. Kejap, bang. Kita perlu bincang tentang ongkosnya, bang. Sebab tu aku perlukan koko. Untuk aku gadaikan dan kembalikan semula, bro. Koko jambu, keluarlah. Dia nak makan kita lah, Oshaboy. Kalau kau nak juga, esok atuk boleh bagi.
Tapi kau kena tolong belikan bekalan koko untuk kedai atuk ni. Tak apa, Dudu. Aku temankan kau, okey? Berapa banyak koko yang kau perlukan ni? Bagogo kata, tak banyak diperlukan, bang. 5 tong je, bang. Bankrupt lah macam ni. So, abang mana mampu nak bagi sampai 5 tong sekali? Ha, mahal kot. Kau ingat ni pasti ke? Habis tu, macam mana aku nak hidupkan Pulau Bali ni? Tak apa. Kalau kau janji nak jadi baik, aku akan tolong kau dapatkan koko yang diperlukan. Betul ni. Janganlah acu-acu pistol tu. Betul. Kita kerjasama dan cari duit untuk beli 5 tong koko tu. Tapi macam mana? Aku ada idea. Kita mulakan rancangan. Hei, telinga aku dekat atas lah. Okey, terbaik kan? Memang terbaik. Boy, jangan lupa pasal kelas tambahan tu. Oh ya, lepas tu kau kena ikut kita orang pergi ke kelas tambahan matematik. Kelas tambahan? Tolonglah Dudu. Kalau tak, kita orang semua akan gagal. Apa yang aku kena belasah dengan apa aku nanti? Nasib baik aku dah jadi baik. Okeylah, aku akan pergi kelas tambahan tu. Lepas kelas tambahan tu, kita mulakan operasi kita. Bagus. Akhirnya kamu datang juga, eh? Bila beri tunjuk aja. Bangsa alien macam kamu ni, faham ke matematik tu apa, ha? Ha? Ya, faham? Kau faham. Kenapa makan kamu 20% sahaja, ha? Kenapa kau? Tak apa, Dudu. Jangan marah. Kau apa nafasan, Dudu? Ha? Sabar. Kalau kamu hebat sangat, jawablah semua soalan ini dengan 100% kebenaran. Ha, boleh. Sabarlah, kamu biarlah. Tidak mungkin. Kebenaran matematik jenis apakah ini? Semua jawapannya tepat sekali. Dan jalan kerja yang begitu lengkap dan menyentuh kamu. Terbaiklah kau, Dudu. Habis muka cikgu kau, Jonti. Memang terbaik. Ish, kau ni. Tentu tak baiklah. Tak baik. Tapi terbaik. Kau tak boleh buat macam tu lagi, Dudu. Kau kan dah janji nak jadi baik. Orang baik, mana boleh contoh muka orang sesuka hati? Yalah. Aku cuba lagi. Bila kita boleh mula operasi? Haalah, mari. Mulakan Off Bu Badi Bako. Off Bu Bodo Bako? Bu Badi Bako lah. Off buat baik, dibalas, koko. Kalau tuan nak tahu, operasi ni untuk kumpulkan duit. Lepas tu, berikan koko untuk hidupkan perut balik. Macam mana Ops pedak badan ini berfungsi? Rumah di bakulah! Aku tembak kau sekarang! Sabo, bang. Sabo. Ha, cuba terangkan elok. Baik. Izinkan saya menerangkannya. Langkah pertama. Pakai baju yang saya dah buatkan. Kedua, cari orang yang perlukan bantuan. Ketiga, bantu mereka dengan penuh kesembuhan. Tak cepat. Katakan pada mereka. Ini boleh derma kalau mahu. Tapi kalau tak mahu pun tak apa. Terima kasih. Dan yang paling penting, Adulu perlu berkeluarkan baik dan sopan santun. Kalau tak, operasi ini akan gagal. Oh, macam tak best je. Tapi aku nak join boleh? Tak boleh. Apa sahaja tak boleh? Box ni untuk orang-orang baik je. Bukan orang macam kau. Aku baik apa? Baik kau kata? Kau tak ingat ke? Selasa lepas. Kira sekali, Kek. Dia bayar. Rabu lepas. Cikgu datang, boleh? Selamat pagi, cikgu. Jangan
yang paling aku tak boleh maafkan. Matahari muncul sekelas. Ini Boba Boy ke? Agak-agak ni. Sebulan aku kena kau seminggu. Tahu tak? Alah, aku gurau je. Gurau apa sampai macam tu sekali? Kang Gopal? Kau? Kau pun berbakat dengan fan rupanya. Kat itu je Boba Boy. Pengaruh akan sebalik betul. Kau dulu, jangan dekat dengan si fan ni. Jin, lagi jahat dari kau masa kau jahat dulu. Oh, jahat. Jangan harap kau nak sertai seorang yang baik-baik belaka ni. Oh, tak apa. Kau tak kasi aku satu ops pada bakul korangnya. Maaf. Bubah di bakul sebenarnya. Aku akan ganggu korang. Aku akan gagalkan operasi. Bubah di bakul? Ya. Aku akan gagalkan ops bubah di bakul. Saksikanlah. Woi, tunggu aku. Mari sini kau. Wei, aku rasa makcik tu perlukan pertolongan lah. Peluang pasukan buka di bako untuk berhikmat. Ya makcik, boleh kami bantu? Ayam tu dah 3 hari tak masuk rebai nak. Tak apa makcik, kami akan balas dendam atas pemergian makcik. Ayam tak kena aku ni. Sama-sama nak. Terlepas korang kali ini. Lepas ni jangan harap aku akan berlumpur lagi. Terbaiklah pasukan kita. Diorang ni memang saja je. Dari harapan
Bocah itu. Dia si bocah dan korang dan adu-du. Mari ikut aku ke belakang tu je. Ha, sebenarnya aku tipu sahaja. Ha, 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 ha. Banyak orang yang nak minta tolong. Siapa yang sabar, jangan cepat nak marah. Kalau tak sabar, nanti kau juga nak marah. Macam manalah aku nak jadi cekurang. Rupanya nak jadi baik bukannya senang. Tapi aku mesti terus mencuba. Jangan sama-sama dengan hidupkan perutula. Macam adik saya ni tau. Yeah. Saya ni anak tunggal je bang. Tapi kalau saya ada adik saya rasa muka adik saya ni sebiji macam abang tau tak? Janganlah cakap macam tu. Segan saya. Alamak, adik-beradik tak payah nak segan-segan bang. Okey lah bang. Saya nak kena gerak dah ni. Baik. Saya harap Iji akan gunakan tenaga koko tu untuk kebaikan. Mestilah bang. Confirm saya akan gunakan untuk kebaikan bang. Kebaikan diri saya. Lepas je saya kain raya bang Jok Koko ni, saya akan tupa diri dan beli rumah dan kondok 15 bintang bang. Yang siap ada semimpul kat dapur dia tu bang. Jangan risau. Mana boleh buat macam tu wahai abangku? Membazi! Saya lho buat macam tu. Bukan buang terbiak lah. Tapi saya dah insaf. Dah jadi baik. Jadi baik? Lawaknya. Baik tetap baik. Tapi kalau nak kena bazookan ni, sambunglah gelak lagi. Terbaiklah, Dudu. Terima kasihlah korang tolong aku dapatkan komputer ni. Sama-sama. Jomlah kita onkan komputer X ni. Ayo, sahabat. Harap-harap komputer ni akan berjaya pindahkan tenaga.